ngopi-ngopi. Mendoan nggih, Bu. Wah, luar biasa. Biasanya rame mboten iki, Bu? Alhamdulillah rame. Mboten niki lah. Sedo meli napa niki? Wah. Oh, sabur. Dusun Purwodadi. Di sini sudah nggak ada rumah, teman-teman. Sudah. Ini sepertinya rumah terakhir ya. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya? Bertemu lagi dengan Setan PBG. Kali ini saya berada di Dusun Purwodadi. Desanya itu Cendana ya. Kecamatan Putasari, Kabupaten Purbalingga, di mana dusun ini itu menjadi dusun terakhir di Desa Cendana, dan di sananya itu sudah enggak ada rumah dan sudah hutan Gunung Slamet, teman-teman. Dan di sebelah sini itu adalah Dusun Limpah Gombong, teman-teman ya. Sebelah sana itu Dusun Limpah Gombong, Desa Karangjengkol. Jadi cuma nyebrang jembatan, teman-teman. Dulu waktu saya kecil, teman-teman, di situ itu nggak ada jembatan, jalannya hanya jembatan bambu dulu, teman-teman. Sekarang udah ada jembatannya dan tembusannya itu ke Desa Karangjengkol ya. Nah, di sini memang masih banyak sekali rumah, teman-teman ya. Suasana rumahnya di sini masih asri sekali. Nah, di sini teman-teman, airnya itu masih sangat jernih dan bening, teman-teman. Ini, Mas. Tanda teman-teman, airnya itu sangat jernih. Nah, ke sana itu memang masih ada jalan, cuman nggak tahu masih beberapa rumah ya di kawasan sini ya. Karena memang di sana itu sudah nggak ada rumah, teman-teman. Nah, di sini masih banyak sekali rumah. Ini ada musola, teman-teman. Airnya itu memang benar-benar masih jernih banget ya. Jernih sekali, teman-teman. Suasananya memang benar-benar bikin adem, teman-teman ya. Dengar suara airnya aja sangat luar biasa, teman-teman. Adem. Pikirannya tenang. Nah, di sini tuh memang sudah arang ya, teman-teman ya. Sudah jarang rumah, tapi masih ada, teman-teman ya. Jadi di sana itu sudah termasuk di kawasan hutan Gunung Slamet, teman-teman. Oh, ternyata di sini masih ada rumah. Sayangnya pagi ini cukup mendung. Airnya itu sangat jernih sekali. Yo, arep padha maring ndi? Hah? Nang ndi? Teman-teman, kita lihat air yang sangat jernih sekali, teman-teman. Punten niki lah. Sekdan meli napa niki? Wak. Oh, sabur.
Angge lah, angge. Aktivitas. Angge anu lah, biasa suasana dusun. Angge. Kene darang sing sing mriki nggih. Darang enten sing mriki nggih. Tembe niki. Angge. Niki benge anu sebetulnya nggih para perantau sing mungkin tebih saking mriki mbok kangen suasana dusune kan. Kan mbok sing dangu mboten wangsul terus saya kan wah nonton video piye wah. Nah, teman-teman, ini adalah suasana aktivitas warga sini di Dusun Purwodadi, Desa Cendana. Jadi ini untuk bikin di belakang rumah ya, atau dapur teman-teman. Kita lihat teman-teman, sini masih ada rumah ya. Airnya wow. Ini yang bikin rindu teman-teman ya, suasana kampung halaman. Itu rumah apa bukan itu ya? Sepertinya rumah ya teman-teman. Itu di ujung sana. Nah, di sini sepertinya ada untuk jalan ya. Kita akan lihat jalan kemana ya. Wah. Di sini benar-benar sudah ada rumah teman. Kita mencoba jalan ke sini teman-teman ya. Kalau ini rumah berarti sangat luar biasa, ini rumah terakhir teman-teman. Wow. Nah teman-teman, di sini kita bisa melihat, ini keren banget, pemandangan yang sangat keren. Di situ adalah hutan teman-teman, sudah hutan dan pohon-pohonnya juga tinggi-tinggi. Nah di sebelah situ itu limpah gumbung teman-teman. Di sini Dusun Purwodadi, tanahnya sangat subur sekali ya. Itu ada lapangan, sepertinya kalau nggak salah itu lapangan limpah gumbung teman-teman. Ini kita sekarang berada di atas dari Dusun Purwodadi. Di sini sudah nggak ada rumah teman-teman. Sudah. Ini sepertinya rumah terakhir ya.
bisa lihat pemandangan di belakang rumah itu pinasan-pinasan atau damaran ya, kawasan Luwung. Seperti rumah tapi ya bukan rumah ya teman-teman. Oh ternyata di sini ada kolamnya teman-teman. Nyantai mas. Iyalah. Dan mengenai sih wis langkah umum mana ya mas? Wis nggak ada rumah ya. Jalan sing maringan apa gitu kan? Buntu. Tapi ini sebenarnya pemandangannya apik mas. Belakang ini naik gunung wisata sebetulnya rame kayaknya. Wisata lah. Iya. Mantap. Ibaratnya dana masa yang itu harus jadi wisata. Iya, mantap. Kayak sebelah kan wis. Ya kan? Iya, sebelah wis. Dan sekarang ekor. Ekor. Oke, ana spanduk iki anu acara apa biasanya? Iki anu bakso. Jeep. Pusing kene, iya, iya. Iya. Ini berarti rumah apa ya mas? Aku nih nyari mas manggone mas. Terakhir. Luar biasa. Iya gampang lah. Bangun. Nantinya ya. Seperti di Dusun Limpak Gombong. Dusun Limpak Gombong Desa Karangjengkol. Ini sebelahnya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman main ke sini tuh kita santai-santai ngopi-ngopi. Mendoan nggih, Bu. Wah, luar biasa. Biasanya rame mboten iki, Bu? Alhamdulillah rame dinten iki. Heeh. Nek hari biasa biasanya piye, Bun? Mboten. Mboten. Kali niki mawon pas di mobil. Acara olahan. Oi. Ah. Ngeret katiri. Mungkin buat teman-teman yang main ke sini bisa mampir ke sini. Walaupun di sini nggak ada rumah tapi ini asik teman-teman buat santai. Burung mudun. Bisa ngopi, ngopi mendoan. Kan aja. Monggo, Bu. Iya, monggo. Ngopi-ngopi mana? Iya. Nah. Kita akan coba ke sana teman-teman lihat. Jadi melihat seperti apa potensi wisata di sini nantinya ya. Wis mentok ya mas, nggak ada jalan maning ya. Jalur kaki sih ama. Mana ya? Nah teman-teman di sini sudah nggak ada jalur motor lagi. Di bawah itu sungai. Kisi sungai Pong ya mas. Ini itu sungai Ponggawa teman-teman, yang tembusannya itu ke arah Kemangkon Purbalingga. Dan di situ sudah kawasan hutan di Gunung Slamet. Di sini pemandangannya sebetulnya bagus. Jadi karena memang di sini rimbun, jadi nggak kelihatan pemandangannya. Tapi di balik ini biru-biru, pemandangannya keren banget teman-teman. Nah, di sini kalau dibangun wisata sebetulnya pasti ramai teman-teman ya. Seperti di Dusun Limpak Gombong ini. Di Dusun Limpak Gombong di sebelah, tapi di sebelah barat.